boleh mengambil tempat di depan. Kita akan melanjutkan acara kita di malam hari ini. Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, baiklah kita akan memulaikan perenungan kita bersama akan penderitaan Tuhan Yesus Kristus. Karena itu, tenangkanlah diri kita masing-masing. Mari memfokuskan diri kita. Kita masuk dalam perenungan bersama. Tariklah nafas saudara-saudara, fokuskanlah dirimu dan arahkanlah mata saudara-saudara di salib yang ada di hadapan saudara-saudara. Dan dengan setengah suara, mari kita mengangkat nyanyian dari Kidung Jemaat nomor 33, Suaramu Ku Dengar. Suaramu ku dengar, memanggil diriku, supaya ku di Golgota dibasuh darahmu. Saudaraku, dengarkanlah bagaimana angin terlalu kuat, guys. Anginnya tidak ngerti.